Hai guys, welcome back to Fiska Channel. Awal-awal serba lalat. Oke, yang sama lagi nih. Sebelumnya kan saya buat video apa tuh cleaning besi-besi dapur dan ya, saya bilang saya buat kui kembang sudah terlebih kembang sudah tadi dalam 1 jam lah dia. Saya kasih rehat sebab saya tadi edit video lepas tuh saya edit 2 video. Saya kalau edit 2 video bergantung pada tuh jenis video. Kalau macam blog macam sekarang macam-macam itu sejap saya edit sebab saya punya editan bukannya yang paus sangat, yang biasa-biasa aja. Lepas tuh kalau edit yang video sekejap-sekejap itu ya susah. Tapi kalau macam ini bercakap-cakap senang lah gitu. So saya buat kue ini. Saya sudah cuci semua di tempatnya. Saya mau ambil ya dulu. Bikin putung-putung untuk dough tepung. Tapi senang saya mau bagi-bagi nanti. Saya plan mau buat apa nama? Banyaknya apa nama? Saya mau buat kemadon tapi takutnya expire nanti dia. Ini jenama mesti jenama apa inti kacang WL dia bilang Walim Food Industries selalu ada kadang-kadang ada kacang hitam yang mana hati suara saya ada tanpa mana macam ini okay. Selalu ambil ini ada lagi yang terlampau berminyak gitu lah. Sudah cuci tangan bersih ya. Pun ini bukan saya jual. Ada juga sarung tangan kami, tapi sarung tangan yang macam hospital punya tuh dia longgar. Kalau saya pakai nanti dia balik-balik keluar-keluar dari tangan macam melambatkan proses yang proses membuat roti lah. Jadi saya punya waktu saya bersih-bersih dapur tadi kan saya punya ipar ada kastola ada dengan besok sabtu saya punya dipar mau bawa jalan-jalan ke IKB itu apa di kota di tempat ini saya kurang pasti di mana tapi husband saya kerja saya tanya husband tadi bolehkah kami ikut sebab dia bawa dia punya suami kakak saya sama dia bawa kami 3 keluarga di tempat tinggal yang sponsor makan mungkin sendiri lah itu saya tidak pasti. Husband saya kerja, dia husband saya ahad baru op. Jadi tengoklah. Saya harap husband saya boleh join supaya macam mana kawan saya mau jaga budak-budak kan. Padahal saya happy, kalau saya just sama budak-budak kan macam tidak berapa bebas mau enjoy-enjoy lah. Kan pergi suatu tempat nih, saya mesti tidak mau ketinggalan untuk buat vlog. Kalau saya satu orang, husband saya tidak ikut join macam saya kurang sikit dapat buat vlog lah sih menjaga anak-anak saya kan ada 2 orang lagi yang masih kecil ya, dia bilang dia mau try lah tengok dia dapat ambil cuti untuk besok atau tidak harap-harap dapat lah kalau tidak dapat pun apa boleh buat ini tepung ini saya guna so pasal yang itu nanti kalau ada video apa kalau kami dapat pergi nanti ada video juga kalau tidak ada video itu maksudnya kami saya tidak jadi ikut lah mungkin ikut juga tapi tengoklah macam mana. Belum ada keputusan tuh husband saya balik dari kerja dulu. Sebab besok baru satu kan ahad baru husband saya kok. Apa ini? Jenama burung-burung murai dengan tepung serbaguna ini saya guna nih. Berapa? Kilo. Di mana mau tengok beratnya ini? Oh, 850 gram. Saya guna yeast yang yeast keringan yang biasa saya guna itu. Sebab tidak tahu yeast apa yang saya biasa guna nanti kamu cek di video akan datang. Di video saya sebelumnya akan datang. Saya buang sudah tulangnya. Saya pelayang-layang kata. Ya, yeast baru saya guna. Saya bagi-bagi dulu. Bagi-bagi belatan kecil-kecil. Kali ini saya guna telur. Biasa saya buatkan saya tidak guna telur. Mana dia? Tepung. Kalau dia jual kan tidak sama besar pun tidak apa. Kalau mau jual nanti macam tidak adil. Okay, siap sudah saya menggulung-gulungnya, membulat-bulat. Tidak berapa biji, saya tidak kira. So,
yang saya pasang lilin. Lo belalat. Masa saya buat kuih mesti belalat. Jadi belak belalat. Kurang saya punya tepung yang belum jadi ini. Saya pasang lilin. So pada saya dengar ketua pasang lilin untuk anuman. Kalau belalat ini, saya berkesan dia. Kalau saya pasang tu perangkap lalat kan dia macam masih lagi ada terbang. Ini saya pasang kayak itu lalat takut sama lilin. Betul lah ketua orang pasang lilin. Jadi kalau macam kamu makan di luar kah, besok kita makan-makan yang anu macam ada babaan, bering-bering, belacan gitu. Mesti belalat kan kita pasang lilin. Pasang lilin supaya lalat takut. Dia takut terlanggar kali. Kan? Si objeknya datang. Sebabnya saya punya cas tinggal 3700 deh tadi, takut nanti habis. Rupanya kuih pun ada besar ada kecil. Simpan sini, mungkin akan kabur kita pun. Inilah air tangan ibu. Tangan ibu lah sangat. Sedap air tangan ibu. Kan? Kalau jual macam tidak nolak. Ada saya nampak di Facebook atau itu penjual kain tangan je ambil tuan macam pipi tu macam memanglah bersih tangan tu maci tapi macam kurang selesa sikit kan orang nampak. Dia pun dia tak apa makanan. Saya macam saya pernah nampak makanan. Saya pernah makan kuih. Sejenis kuih lah, tapi dia ada mau anu, preview macam mau kasih siapan pula, macam nasi kerabu kan nasi lemak. Banyak jenis kuih kan, jadi bukan sama jenis kuih yang saya sesuai pernah try, tapi ramai orang cakap sedap lah hari itu. Tapi dari kita juga betul kan. Kita mau beli, beli. Kalau tidak mau, tapi beli. Saya nampak banyak yang komen. Kurang sesuai lah, kan kita bisnis. Kalau bisnis ni mau bikin begini pun jangan pakai topi, pakai sarung tangan, baju pun tertutup, jangan nampak ketiak. Kan? Untuk sendiri tidak apalah. Kita tahu kebersihan diri kita. Kan kita mau kasih makan anak kita yang kotor-kotor kan, dia pun bisa sendiri makan. Begitulah. Selebih selesa pakai tangan berbanding pakai sarung tangan. Saya pakai tangan, dia punya beza masa kan, pakai tangan sama pakai sarung tangan. Jam setengah jam kali punya beza. Sebab kalau pakai sarung tangan kan balik-balik mau kasih bagus sarung tangan lah, tetap melekat lagi sarung tangan lah. Jam belum pro lah. Mungkin lama-lama kalau pakai begitu oke aja kan. Pun ada saya punya ruling, tapi nak saya pergi guna rule pakaian. Guna tenang lihat, jadi melakat-lakat tenang lihat, saya malas mau kasih bersih. Karena beli rolling pin baru. Sudah saya buat masa untuk menggoreng. Si Arsen sudah pulang dari sekolah. Ini juga saya punya kapit. Saya harus kuat makanya sini. Saya nak kuat, kan kuat-kuat juga. Saya nak kampas yang kita. Ini kasih pasang. Mama cak cak telur. Masak telur? Cak cak. Beli tunggu siap beli kue baru telur kan? Ya. Mami ini kecil. Ya, bisa kecil. Ya. Mama jadi kecil masuk. Tuh. Terus balik-balik dia bilang dia lah. Kenapa bagi macam miring? Basap susahnya beri. Kenapa lagi pasal di atas? Kira panas? Ini apa ikan ni? Tokolopek su. Ini kasih kuat nak. Terus lama-lama tu lilin kan macam tidak langsung tu, kita sudah lalu tapi tidak tidak berubah. Kamu saya kasih dekat sini. Ini pulang dekat mana? Kecikan api
Kemudian pakai. Tunggu kuning sana bawa baru kasih terbalik lah. Belum berapa kuning. Ini contoh dia kembang sudah. Bawa dia pun kuning sudah. Barulah kita terbalikkan. So, siap sudah saya punya kui. Nah, satu bisin. Nah, saya sentuh sudah pulang. Yang lain belum pulang. Saya mau... Kakak. Nah, kakak pun belum pulang. Kakak menjadi manja. Sudah datang-datang dia minta telur mata kerbau. So, saya pun mau ikut makan. So, semalam saya tidak makan. Ubinya sudah perut saya. Tadi saya serapan... Makan sudah bakal jep. Tadi saya makan apa nama? Katu. Bukan makan. Saya minum hot saja. Kenapa manis? So, saya mau... rasa lah dulu apa gitu masih som-som kan perlu saya membuat ini saya campur telur sama susu didi aduh ini panas tadi asap-asap dalam dia tunggu sejuk dulu baru sedap kita buka itu harus kuat. Enggak kuat selama enggak kuat. Panas. Ini sedap banget. Sejak. Ini sedap makan nasi. So, saya stop sampai sini jatuhnya video. Makan nasi biasa aja. Saya belum masak sayur. Sekarang pukul 12. Belum lah ya, 11 lebih. Hanya kan jadi budak sekolah awal pulang. Saya sendiri memang awal pulang. Ya, saya rasa kakak saya tunggu di sekolah untuk tunggu dia balik. Itu dari awal. Sebab si Dani belum mulai pulang. So, macam biasa, siapa yang belum subscribe, sedih sedih lah untuk subscribe. Terima kasih yang selalu support Rizka Channel. Kita jumpa di next video. Bye-bye.